Maafkan saya, istriku. Pokoknya tenang, gue bakal kasih bagian lu. Jangan tunggu, Bang. Atau lo jangan lupa aja bagian gue. Enggak, kita bagi rata kok. Pokoknya lu tenang aja. Loh, ini kan motor saya. Sebentar. Ini motor saya. Ini orang ngapain di sini? Jalan. Kembalikan motor saya. Kembalikan motor saya. Minggir. Motor saya. Lu sekarang mendingan pergi dari sini. Ayo cepetan. Lah lu gimana, Bang? Lu pergi aja ke penada, jual nih motor cepetan. Oke, Bang. Gue duluan ya. Ya. Saya tidak bisa menjaga amanah almarhumah istri saya sampai motor hilang. Nggak tahu harus kemana saya cari motor. Maafkan saya, istriku. Pokoknya tenang, gue bakal kasih bagian lu. Jangan lupa aja bagian gue. Kita bagi rata kok. Pokoknya lu tenang aja. Loh, ini kan motor saya. Sebentar. Ini motor saya. Lah, ini orang ngapain di sini? Jalan. Kembalikan motor saya. Minggir. Motor. Ya. Lu sekarang mendingan pergi dari sini. Ayo cepetan. Lah lu gimana, Bang? Lu pergi aja ke penada, jual nih motor cepetan. Oke, Bang. Gua duluan ya. Ya. Waduh. Mati beneran. Tolong! Ada apa nih? Pak RT. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Ojan korban tabrak lari. Hah? Sekarang yang nabrak mana? Ya udah kabur. Astagfirullahaladzim. Kasian banget. Coba us, periksa. Udah mati. Hah? Mati. Ya. Gimana? Kasihan Pak Ojan. Lu telepon Iqbal. Assalamualaikum. Bal. Kamu bisa kesini nggak, Bal? Bawa ambulan, Bal. Ini... kecelakaan. Pak Ojan, Bal. Kecelakaan. Habis ditabrak. Iya, tabrak lari tadi. Yang nabrak kabur. Iya, yang nabrak kabur, Bal. Ya cepat ya, Bal ya. Tabrak lari. Jangan. Ya, assalamualaikum. Bawa ambulannya. Udah. Emang harus dimatiin nih orang tua. Baru gua tenang 100% jualannya. Sar, hati kamu yang sabar dan tabah ya. Ujian datanglah, difitnah, ditipu, kehilangan motor kenangan,
tapi sekarang aku juga harus kehilangan kakek. Sesuatu. Kayaknya Pak Ojo itu bukan korban tabrak lari deh. Terus kalau bukan tabrak lari kenapa, Lah? Iya, jadi tadi Lala lihat kalau ada dua cowok yang ngerin motor terus ditahan sama Pak Ojo, tapi dua cowok itu pakai helm jadi Lala nggak lihat mukanya. Udah gitu Pak Ojo ditabrak sama pengendara motor. Lala, kamu punya petunjuk lain nggak? Oh ya, Lala ingat sama plat nomor motornya. Hmm? B6338 EOY. Iya benar banget. Pas Pak Ojan bikin laporan ke kantor polisi, dia ngaku kalau motornya hilang itu dengan nomor platnya B6338 EOY. Tuh. Mbak, ada yang janggal dengan kematiannya Pak Ojan, Mbak. Oh ya bang, dan orang yang nyetir motornya itu di salah satu tangannya kayak ada luka gitu ditutupin sama plaster di punggung tangannya. Sarah, kira-kira masih ada keluarga yang ditunggu? Kalau memang sudah tidak ada yang ditunggu, kita mau proses mandikan, kafani lalu kita makamkan. Enggak, Pak Ustadz. Ya udah. Kalau gitu segera kita prosesi jenazahnya sekarang juga, ya. Ya, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Ayo, bisa, sekarang. Ya, kali-kali, Teh. Jauh. Tapi jauh banget tuh sebenarnya, Us. Nah, lu tahu sendiri. Kan kita, gua makanya di Gang Tengok. Dia ngambil di sono. Jalan-jalan kamu mangkal itu jangan jauh-jauh dari kali kah, dari keran. Lah, cuci piring masih pakai air kali, Teh. Air keran, air bersih. Gimana sih lu? Eh. Ayo, Una. Teh. Tuh. Ada yang berdiri. Siapa? Kayaknya gue kenal dah. Kayak yang jual es kelapa, Us, ya? Iya, ini baunya juga bau air kelapa. Iya kan? Pak Ojan? Iya, kalau musang beda. Musang mau di kabel jalan, ngotong-ngotong catam di pohon. Ini kan diri, Pak Ojan. Cepet amat. Arwahnya Pak Ojan. Enteng kali badannya, tadi di sono. Kamu nongol di sini. Di mana motor saya? Di mana motor saya? Tahu motor itu di mana? Saya nggak tahu, Pak. Sumpah, saya nggak tahu. Coba. Saya nggak tahu itu di mana. Iya, cari di Samsat. Oh, hilang? Iya. Udah laporan belum? Beda saya mah kalau nanyain bumbu ketoprak sama saya. Ya, targetnya. Masuk asuransi, ya? Itu bisa terus. Kita gak usah ngomong. Kita tahan napas, gak usah ngomong. Dia kan gak tahu kita bakal kayak di film-film tuh. Di mana motor saya? No!